Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 pekan ketiga Minggu 25 Agustus 2024 serta daftar klasmen, daftar top skor, daftar assist dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BRI Liga 1 pekan ketiga Minggu 25 Agustus 2024 Persik Kediri bermain imbang 0-0 versus Malut United dan Persib Bandung bermain imbang 1 sama versus Arema FC. Hasil pertandingan Sabtu 24 Agustus 2024 Madura United kalah 0-1 versus Persita Tangerang dan Persija Jakarta menang 2-1 versus Persis Solo. Hasil pertandingan Jumat 23 Agustus 2024 PSIS Semarang menang 1-0 versus PSBS Biak dan Persebaya menang 2-1 versus Barito Putra. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2024, Persija Jakarta di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, diikuti Persebaya dengan koleksi 7 poin, Persita dengan koleksi 7 poin, dan PSM Makassar dengan koleksi 6 poin. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh PSBS Biak, Persis Solo, dan PSS Sleman. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2024, Gustavo Almeida, Nermin Haljeta, dan Privat Barga memimpin dengan koleksi 3 gol. Top assist sementara BRI Liga 1 tahun 2024, Ciro Alves memimpin dengan torehan 4 assist, diikuti Stefano Lillipali, Dimas Derajat, dan Macis Gayos dengan torehan 2 assist. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2024, Igor Rodriguez memimpin dengan total 3 clean sheet. Jadwal pertandingan Senin 26 Agustus 2024 Semen Padang versus PSS Sleman jam 15.30 live aplikasi video dan Indosiar dan PSM Makassar versus Dewa United jam 19.00 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan Selasa 27 Agustus 2024 Borneo FC versus Bali United jam 19.00 live aplikasi video. Itulah hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.